Halo guys, selamat malam. Senang berjumpa lagi dalam Jackers Vlog. Kembali dari rumah saya. Ini saya lagi late night dinner. Lagi supper ya istilahnya itu. Tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai late night meal. Lebih senang menyebutnya lagi late night dinner atau late night meal sama aja. Dengan super bubur. Saya cicip dulu ya. Enak. Tapi saya belum ambil minum, bentar ya. Ini dia minumnya. Hanya air putih doang untuk menemani late night dinner saya. Oh ya. Saya sebenarnya lagi kurang sehat. Tapi ini penting banget untuk saya sampaikan ya. Ini sekedar curhatan pribadi aja sih. Dan ini ditujukan untuk bapak angkat saya yang namanya Insinyur Iwan Eka Setiawan MSC beserta keluarga besarnya, untuk keluarga besar Haji Nurian. Semoga mereka semua menonton vlog saya ini. Bukan bermaksud untuk menghancurkan nama baik mereka. Kalau misalkan mau nonton saya ke mencemaran nama baik ya silakan. Tapi ini berkaitan dengan kejadian beberapa waktu lalu. Di mana saya dan mama saya itu ribut langsung dengan yang tadi saya sebut. Bapak angkat saya tadi, yang sekali lagi namanya adalah Insinyur Iwan Eka Setiawan MSC bin Haji Nurian. Itu. Penyebabnya sih sepele. Bapak angkat saya itu pulang, gak dibukain. Waktu itu asisten saya yang namanya Mbak Aam Yuyun Yuningsih itu masih kerja di sini. Kan beliau pulang malam, kan bapak angkat saya itu kan pulang malam, ya kan? Nah, jam berapa itu ya? Jam setengah sebelas sampai jam setengah 12 itu saya masih ingat banget itu kejadiannya, ya kan? Nah, itu kan pada tidur kan? Saya nggak dengar ada pagar gede-gede gitu. Mama saya juga tidur kan? Gak dengar gitu. Untungnya dibukain sama mantan asisten saya yang namanya Mbak Ami tuh. Ya kan? Nah, begitu ini masuk kamar saya bilang kayak gini. Saya bilangnya gini. Oh, pura-pura tidur itu. Pura-pura tidur kamu. Gak akan aku urus kamu. Kata bapak angkat saya gitu. Pagi harinya, langsung dia bilang kayak gini. Langsung bapak angkat saya kayak gini. Aku sakit hati banget loh sama abang. Loh kenapa? Pagar gak dibukain. Loh saya kan bilang gak kedengaran gitu. Saya kan bilang gak kedengaran sampai saya teriak. Gak kedengaran demi Allah. Gitu. Sampai teriak gitu. Terus bapak angkat saya nantangin saya. Gitu. Oh kamu ngomong keras-keras sama aku ya. Nih ayah kalau ayah nonton ini. Abang gak takut sama ayah mulai sekarang. Mudah-mudahan mama saya nyebarin video ini ke ayah saya. Dan saya katakan, nih ayah, kalau ayah nonton ini bilang, abang gak takut sama ayah Iwan Eka Setiawan, mulai sekarang. Dicatat itu baik-baik. Saya gak takut dengan siapapun. Saya hanya takut sama Allah. Allah lah yang, saya hanya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Dan saya hanya takut juga dengan mama saya. Kalau mama saya benar, saya pasti takut sama mama saya. Tapi kalau mama gak benar, pasti saya akan lawan juga. Jadi saya hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Saya enggak takut. Nama pangkat saya itu saya enggak takut, saya hanya takut sama Allah. Itu saja. Ya. Dicatat itu. Dia nantangin saya, mama saya juga ikut ribut dengan bapak angkat saya ketika itu. Ya,
Mama saya bilang kayak gini, Kak, katanya apa? Kalau itu memang nggak kedengaran, memang pada tidur gitu. Mama saya bela saya kan waktu itu. Ya kan? Gak apa. Kayaknya tuh mama saya juga ngomong kayak gini, saya sama bapak kalian berdua tuh kayak kayak musuh gitu. Kamu ayah katanya mau menghargai, kalau kalau ini hargai dia sebagai anak gitu loh. Bapak angkat saya itu kan duda, duda satu anak, cerai kan. Satu anak itu jadi adik angkat saya, namanya Fauzi Maulana Akbar. Nyebelinnya bukan main di mata mama saya. Tapi saya hargai dia sebagai adik saya. Dan saya juga hargai keluarga besar Bapak Haji Nurian itu sebagai keluarga besar saya juga. Sekalipun saya nggak ke Cirebon lagi. Di samping keluarga besar Haji Muhammad Seriusi Tasin dan Haji Marlon Amin Siregar, saya hargai keluarga besar Haji Nurian itu sebagai keluarga besar saya juga. Kurang apa coba? Saya tadi telepon sama mama saya bilang, tolong salam sama keluarga keluarga Eyang Cirebon gitu. Saya nggak mesti ke Cirebon. Ya, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan ini ditonton sama sama ayah angkat saya dan keluarga besar Haji Nurian. Mudah-mudahan ditonton ini. Saya nggak mesti ke Cirebon untuk menghargai Anda semua sebagai keluarga saya. Tapi Anda sekeluarga sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Tanpa kalian harus menghargai saya. Karena saya bukan siapa-siapa di keluarga Anda. Saya hanya anak angkat dari Insinyur Iwan Eka Setiawan MSC. Itu saja. Saya ini anak dari janda yang namanya Mama Ana Siruzi. Ya. Kenapa saya nggak ke Cirebon? Karena saya ingin menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya tidak ingin ada sesuatu yang jelek menimpa keluarga Haji Nurian dengan kehadiran saya di sana. Dengan saya yang mungkin berandalan seperti ini. Dengan saya yang mungkin berbeda jauh dengan keluarga besar Haji Nurian, terutama bapak angkat saya, Insinyur Iwan Eka Setiawan MSC, itu. Ya, saya tidak ingin ada gesekan terjadi di situ. Ya. Tapi kalau mau ketemu saya di Jakarta, bisa. Kapan saja bisa. Untuk bersilaturahmi dengan saya di Jakarta, bisa. Kapan saja. Tapi kalau untuk ke Cirebon, maaf, saya nggak bisa. Ini untuk kebaikan Anda semua, keluarga besar Haji Nurian. Dengan ketidakhadiran saya, semoga saja keluarganya makin baik. Ya. Saya kira itu. Terus lanjut lagi ke topik tadi. Ini mama saya yang ngomong. Ini ya kan, kalau bahkan mama saya bilang kayak gini, kalau nikah karena hargai dia sebagai anak. Kalau gitu ya kita cerai aja lah gitu. Maklum, mama saya dan bapak angkat saya udah nikah itu 12 tahun. Nikah itu tahun 2005, bulan Desember. Udah hampir 12 tahun. Pas itu saya kelas 5 SD. Tahu nggak? Ini Anda harus tahu, pemirsa. Bahwa sebenarnya saya tidak 100% menyetujui mama saya menikah lagi dengan bapak angkat saya. Saya itu sangat tidak menyetujui, tapi mama saya berdalih, enggak kok, abang gak pernah ngomong kayak gitu. Saya di rumah dipanggilnya abang ya, abang gak ngomong kayak gitu. Padahal saya ngomong, cuma mama saya berdalih untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga. Dan kemarin pas mama saya ngomong mau cerai gitu, itu saya setuju banget, saya dukung banget. Lebih baik mama saya cerai dengan bapak angkat saya. Kalau saya udah kerja nanti, saya bakal boyong mama saya carikan rumah yang enak buat mama saya tinggali tanpa harus dipengaruhi oleh pengaruh jahat dari bapak angkat saya. Itu niat saya. Niat saya bukan hanya didengar oleh pemirsa, tapi juga didengar oleh Allah dan para malaikat di kiri kanan saya.
niat saya tadi dicatat sama malaikat Rokib, ya, bahwa saya ingin memberikan mama saya satu rumah yang layak, rumah yang isinya pengaruh positif semua buat mama saya, rumah yang dijauhkan dari pengaruh jahat bapak angkat saya. Itu sudah dicatat sama malaikat Rokib, tau nggak, di samping kanan saya, dan didengar oleh Allah. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Ya, rumah di mana saja lah. Kalau misalkan saya beli rumah sendiri, kalau misalkan saya nanti beneran pindah ke luar negeri, rumah saya itu nanti jadi milik mama saya. Saya balikkan namanya atas nama mama saya, dan mama saya tinggal di situ. Kelak kalau saya beli rumah sendiri, kalau saya jadi pindah ke luar negeri, rumah itu saya balik nama atas nama mama saya. Itu. Dan saya janji kok, saya akan kirim duit buat mama saya. Kalau misalkan mama saya butuh duit, berapapun saya kasih, kalau saya punya duit sendiri nanti buat menunjang kehidupan mama saya. Kalau mama saya kelak udah pensiun nanti, ketika saya kerja, kalau saya pindah ke luar negeri, pasti saya kasih duit. Saya ingat terus mama saya itu jasanya bagaimana. Sekalipun memang hubungan saya dengan mama saya itu penuh dinamika atau enggak, ada ups and downs ya, dan itu biasa ya dalam hubungan ibu dan anak. Apalagi saya dan mama saya itu adalah mama kandung, bukan mama tiri, bukan mama angkat. Jadi hubungan panas dingin saya dengan mama saya itu biasa, biasa banget, sesuatu yang normal. Tujuannya apa? Untuk mendewasakan saya dan juga mama saya. Ya kan? Kalau saya dan mama saya hubungannya adem terus, gak mungkin juga kan? Kalau saya dan mama saya hubungannya panas terus, gak mungkin juga kan? Nah makanya kadang adem, kadang panas, itu normal. Biasa. Itu normal. Biasa, ya, normal kok untuk mendewasakan saya dan mama saya, itu aja, gak lebih dari itu. Tapi saya sebagai anak juga tahu diri bahwa saya harus patuh sama mama saya, harus akur sama mama saya. Kalau berantem jangan terus-terusan, harus damai, harus akur gitu. Karena doa seorang ibu itu mustajab di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya sadar itu. Makanya saya harus banyak membahagiakan mama saya dengan saya kuliah lagi, lulus kuliah dapat IPK bagus. Ya. Kerja, kasih rumah buat mama saya, kasih uang buat mama saya. Kasih kebahagiaan dunia akhirat buat mama saya, itu aja kok cita-cita saya. Itu aja yang bisa saya lakukan buat membahagiakan mama saya. Itu aja. Dan yang terpenting, menjauhkan mama saya dari pengaruh jahat bapak angkat saya. Itu cita-cita saya yang sebenarnya. Dulu, waktu mama saya dan saya ikut pengajian AA Gym di Daur Tauhid. Wah, mama itu pagi, siang, sore, malam itu ngaji Al-Qurannya rajin banget. Tapi sekarang kagak. Mudah-mudahan dengan video ini, ya, saya bisa membuat mama saya rajin ngaji lah. Dan saya juga mau abis sambil kerja juga mau ikut menghafal Al-Quran gitu. Karena khasiat menghafal Al-Quran itu banyak. Saya kasih 3 aja. Yang pertama, khasiat menghafal Al-Quran itu mencegah kepikunan. Karena otak ini kan akan terus kerja ya. Otak itu kan akan terus kerja, mengingat, mememorize, ya kan, ini berapa harokat panjangnya, ini hukum tajwidnya apa, ini qalqalahnya tipis atau tebal, ini lam jalalahnya tipis atau tebal, ini mim mati hukumnya apa, dan sebagainya. Ya, yang pertama, mencegah kepikunan. Jadi otak ini kerja terus. Yang kedua, awet muda. Yang ketiga, khasiat menghafal Al-Quran itu adalah sehat lahir batin. Pikiran sehat, hati sehat, lisan sehat, perasaan pun sehat. Badan pun juga sehat.
karena selalu dihiasi dengan Al-Quranul Karim. Lisan pun juga terjaga, pikiran terjaga, perasaan terjaga itu. Hasiat ada tiga yang bisa saya kasih. Hasiat dari menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kalau saya masih panjang umur, mama saya masih ada rezeki, mungkin saya sambil saya kerja nanti saya bisa apa ikut program menghafal Al-Quran. Nggak masalah. Bentrok, saya bisa bagi waktu. Ini saya kerja, ini saya menghafal Al-Quran gitu, insya Allah. Gitu. Nanti saya kasih terpisah deh, ya kan? Paling bagusnya tuh menghafal Al-Quran itu kayak gimana? Nanti saya pisah dari sini, pisahkan dari vlog ini. Ya, oke. Jadi pada intinya gini, apa yang mama saya ucapkan itu benar. Bahwa bapak angkat saya itu sampai sekarang gak menghargai saya sebagai anak. Buktinya apa? Saya itu paling sering disuruh-suruh sama bapak angkat saya. Makanya wajar. Waktu Pilpres 2014, bapak angkat saya milih Prabowo. Waktu Pilkada DKI Jakarta 2017, milih Anies Baswedan. Yang notabene, keduanya itu adalah pemimpin yang cuman gaya bosi doang. Cuma bisa nyuruh, eh kamu kerjakan ini, eh kamu kerjakan itu. Nah itu kan bosi itu. Bukan hanya Pak Jokowi atau Pak Ahok. Sekalipun dia memang bisa nyuruh anak buahnya. Kalau Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, ya mereka kerjakan. Bukan kayak Anies yang bosi. Kamu begini, kamu begini. Atau kalau pas ini, kamu begini, begini. Atau Prabowo pun juga begitu. Makanya Anies Baswedan itu dipecat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Prabowo nyapres 2004 dari Golkar gagal. 2009 calon wakil presiden Gerindra gagal. 2014 nyapres dari Gerindra gagal. Karena masyarakat gak mau. Karena masyarakat gak mau milih dia. Tapi yang saya heran, kok waktu Pilkada 2017 mau milih Anies Baswedan yang cuma banyak gaya bosi. Model bapak angkat saya itu. Udah bosi, mau balas dendam terhadap Bapak Presiden Jokowi. Saya ikrar demi Allah bersumpah, saya akan melindungi Bapak Presiden Jokowi sampai periode pertama selesai 2019. Dan saya juga akan bertekad memilih beliau kembali di Pilpres 2019. Dan saya akan melindungi, menjaga, dan siap membela Bapak Presiden Jokowi kalau terpilih lagi sampai tahun 2024 nanti. Dan saya harap Pak Ahok yang jadi wakil presidennya. Biar orang-orang mental kayak Anies dan Prabowo itu bisa kolaps dari Indonesia. Gak ada lagi dah bosi-bosi-bosi kayak gitu. Cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, kagak bisa kerja. Kalau bisa dikerjakan sendiri, lakukan! Kalau tidak bisa dikerjakan sendiri, baru minta bantuan kepada orang lain. Kalau tidak tahu cara melakukannya, bertanya. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan dengan cara yang Anda bisa. Itu wejangan dari saya. Jangan pakai berdalih, minta bantuan. Kalau Anda bisa lakukan sendiri, kenapa tidak lakukan sendiri? Kalau Anda nggak bisa melakukannya, baru minta bantuan kepada orang lain. Atau kalau Anda tidak tahu, tanya. Supaya tidak sok tahu. Nah, makanya saya pengen merubah pribadi saya. Dari yang tadinya saya ini sok tahu, menjadi banyak bertanya. Supaya apa? Supaya saya tahu. Makanya untung saya punya mama yang luar biasa seperti mama saya ini. Seperti mama anak si Ruzi ini. And I want to say thank you, mama. Itu aja. Mungkin setelah ini pas bapak angkat saya pulang, bapak angkat saya mau menampar saya, boleh. Tapi hati-hati, saya ini sudah gabung sama Partai Solidaritas Indonesia sebagai kader. Dan saya punya koneksi politik dengan PDIP. Saya punya koneksi dengan Ibu Puan Maharani, bosnya bapak angkat saya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya kenal dengan salah satu politisi PDIP yang namanya Pak Aryo Bimo.
Saya ketemu beliau waktu saya main ke rumah Lembang waktu masih masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran pertama. Saya ketemu sama Pak Aryo Bimo. Wah, mungkin kalau saya ketemu beliau, waduh, ini kartu. Saya makan dulu ya. Waduh, ini kartu, bukan kartu as lagi namanya. Kartu, bukan kartu as, bukan joker tuh. Death cardnya ada di saya. Saya bisa adukan. Bapak angkat saya ke Ibu Puan Maharani. Bapak kan saya pernah bilang kayak gini, orang PDIP tuh munafik. Katanya revolusi mental, tapi ternyata duitnya cuma buat orang PDIP doang. Terus Bapak kan juga pernah ngomong saya sama saya, capek bang kerja sama Jokowi itu. Lah kalau nggak suka kerja sama Jokowi ya keluar, cari kerjaan lain. Kerja sama Prabowo kek, ngurusi Partai Gerindra kek, ngurusi PKS kek, ngurusi PAN kek, yang memang gak loyal sama Jokowi. Atau ngurusi Partai Golkar kek, partai dengan kader terbanyak yang mengajukan hak angket untuk KPK. Partai yang koruptornya banyak itu Partai Golkar, bukan PDIP. Yang mengajukan hak angket KPK paling banyak itu dari Golkar. Termasuk ketua DPR itu sendiri, Pak Setia Novanto. Dari PDIP yang mengajukan hak angket itu cuma satu orang, Pak Masinton Pasaribu. Itu doang, nggak lebih. Cuma satu orang. Paling banyak itu dari Golkar. Punya buktinya saya. Tapi Golkar menginginkan parliamentary threshold itu 10%. Supaya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Supaya Golkar itu masuk duit, masuk duit, masuk duit. Buat si Abu Rizal Bakri terutama. Buat si Akbar Tanjung. Buat si Titik Soeharto. Udah tahu saya. Kebusukan Partai Golkar itu. Nggak bisa bohong. Nggak bisa dibilang hoax. Coba googling. Coba cari di sumber berita terpercaya. Antara, Detik. Yang terpercaya ya. Antara, Detik, CNNIndonesia.com. Apalagi. Ya gitulah. Coba cari di kantor berita situs Antara. Kantor Berita Nasional Indonesia. Berita tentang hak angket KPK. Atau cari di liputan6.com ada. Yang paling banyak mengajukan hak angket untuk KPK itu adalah Partai Golkar. Bukan PDIP. PDIP cuma satu orang. Pak Masinton Pasaribu. Kalau yang dari Golkar banyak. Saya kasih tahu aja. Dua aja. Pak Setia Novanto sama Pak Ridwan Bae. Yang kemarin anggota MKD. Waktu Pak Sudirman Said itu dipanggil, dia ngajuin pertanyaan nyerang Pak Sudirman Said. Waktu beliau jadi Menteri SDM. Dulu, dulu udah lama itu. Ternyata Sudirman Said itu orang Yusuf Kala. Pengkhianat juga ternyata. Gitu. Udah tahu kan. Paling banyak mengajukan hak angket KPK dari Golkar. Nomor 2 terbanyak PKS. Salah satunya wakil ketua DPR sekarang, Pak Fahri Hamzah. Dari PDIP cuma satu orang kok. Dari Hanura satu orang. Dari Nasdem, kalau nggak salah 3 orang. Dari PKB nggak ada. Dari P3, 2 orang yang mengajukan hak angket untuk KPK. Satu atau dua orang dari P3, saya lupa. Gak hafal saya. Kalau saya hafalnya itu dua. Golkar sama PDIP. Saya bisa lapor. Ya kalau Bapak angkat saya gak senang sama, gak senang kerja sama Jokowi, ya keluar cari kerja lain. Kerja sama Prabowo kek.
ngurusi partai Gerindra, ngurusi partai PKS yang memang itu partai anti Pancasila. Hah? Atau jadi stafnya Prabowo. Bisa kan? Kan bilang nyari kerja itu susah, nyari kerja itu gampang. Susah itu hanya di pikiran sama di hati. Nyari kerja itu gampang kalau kita dekat sama Allah. Karena Allah itu Maha memudahkan. Allahul Yasir. Allah itu Maha memudahkan. Kalau kita berpikir nyari kerja itu mudah, berperasaan nyari kerja itu mudah, kerjaan itu pasti akan dapat. Kita dapatkan dengan mudah. Percaya deh. Udah banyak yang membuktikan. Dah, kembali dulu ke topik, ya. Emangnya, mohon maaf, ini pertanyaan saya satu. Saya gampang disuruh-suruh ini. Ini bukti bahwa bapak angkat saya itu nggak menghargai saya sebagai anak. Ya. Waktu kemarin di bandara, ya kan bapak angkat saya nyuruh saya dorong troli. Dorong troli masih bisa. Bilangnya apa, Jok? Tanggung jawab, bang. Gitu. Dan kan bapak angkat saya enak. Enak-enakan, gitu. Enak-enakan, coba bawa tas, doang. Enak-enakan. Pelangak, pelongo. Ya, tak kayak, kayak tanpa beban gitu loh. Itu mental Prabowo, mental Anies itu. Soal mental JK itu, bosi. Mental feodal itu. Sekarang nomor feodal. Kalau kita mau Indonesia maju, kerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Harus saling mengerti satu sama lain. Gak bisa ego. Gak bisa pamer ego kesukuan. Gak bisa pamer ego agama. Gak bisa pamer ego ras. Kalau mau Indonesia maju, ego itu hilang. Gak ada lagi. Saya Jawa, saya Sunda, saya Batak, saya Minahasa. Gak ada lagi saya Islam, saya Kristen. Saya Hindu, saya Buddha, gak ada. Gak ada lagi saya Tionghoa, saya India, saya Arab, gak ada. Kalau mau Indonesia maju, saya Indonesia. Saya Pancasila, itu jawabannya. Kalau mau Indonesia maju, gak ada yang boleh mengatakan non-Muslim gak boleh jadi pemimpin di Indonesia karena kafir. Gak ada, gak boleh lagi ada kayak gitu. Gak boleh lagi ada pernyataan pemimpin di Indonesia harus Islam karena Islam mayoritas di Indonesia. Gak ada. Indonesia bukan negara Islam, Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia juga bukan negara liberal dan sekuler. Indonesia negara Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Menghargai semua agama, menghargai semua suku dan ras, dan melindungi mereka yang lemah. Memperhatikan mereka yang kekurangan, mengerti mereka yang memiliki keterbatasan. Itu baru mental Pancasila. Itu baru mental Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa memandang suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Gak boleh lagi mengatakan non-Muslim kafir. Gak boleh. Kalau mau Indonesia maju, jangan punya mental kafir-kafiran. Jangan suka ngatain orang kafir. Jangan suka ngatain orang munafik. Jangan pakai pernyataan dari Umar bin Khattab yang dikutip dari kitab Mu'attab Malik. Nahnu nahkumu bizzawahir. Jangan kita hanya menghukum apa yang terlihat. Nahnu nahkumu bizzawahir. Itu harus dihilangkan. Cukuplah. Wallahu yatawallas sarair. Cukup Allah yang tahu isi hati kita. Cukup Allah yang tahu seberapa dekatkah kita sama Allah. Seberapa berimannya kita kepada Allah. Cukuplah Allah yang tahu kita ini kafir apa kagak.
Mulai sekarang pakai mentalitas seperti itu. Wallahu yatawalla sarair. Allah lah yang berhak tahu isi hati kita. Allah yang berhak tahu kita ini beriman apa kagak, kita kafir apa kagak, kita fasik apa kagak, kita munafik apa kagak. Kita bertakwa apa kagak, cukup Allah yang tahu. Jangan nahkumu bizawahir. Jangan menghukum apa yang terlihat. Jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Jangan mudah mengaliran sesatkan orang. Dan jangan mudah menyatakan bahwa orang itu murtad dari agamanya. Kalau misalkan mengeluarkan seperti peramal masa depan oleh Ibu Megawati, beliau bukan murtad. Tapi beliau hanya menyinggung, menyindir mereka yang memain-mainkan agama untuk kepentingan politik tertentu. Itu sudah saya jelaskan. Makanya tonton. Untungnya saya nggak melaporkan bapak angkat saya ke polisi itu terkait dengan pencemaran nama baik terhadap PDIP. Saya marah kalau PDIP dicemarkan nama baiknya. Sejatinya semua partai politik di Indonesia itu bagus kok. Cuman ya orang-orangnya aja beres apa kagak itu. Semua partai politik di Indonesia ini bagus. Yang bikin jelek atau bagus itu partai kadernya, orangnya, simpatisannya, pengurusnya, fungsionarisnya, itu aja. Gak lebih dari itu. Terakhir nih saya bilang, saya udah setengah jam lebih deh ngomong kayak ngomong ini, dan ini udah tengah malam, udah masuk hari Jumat, tanggal 30 Juni 2017 atau sudah nanti malam sudah malam ke-7 bulan Syawal 1438 Hijriah. Terakhir nih. Apa yang mama saya bilang memang benar. Memang bapak angkat saya tuh kayaknya enggak menghargai saya sebagai anak. Lah orang saya cuman disuruh-suruh doang, diajak-ajak doang, cuma bisanya makan aja. Loh, memang kenapa? Kan karena gini, bapak angkat saya itu, bapak angkat saya namanya Iwan Eka Setiawan itu, ilmu agamanya kurang. Gak kayak mama saya yang ilmu agamanya bagus. Mama saya tuh rajin baca Quran, makanya paham. Sekalipun memang pandangan saya dengan mama saya agak beda. Kalau saya moderat, mama saya lebih konservatif. Enggak apa-apa. Beda pandangan antara anak dan orang tua. Terutama antara anak dan ibu. Beda pandangan politik. Biasa. Enggak usah di... blablabla. Gitulah ya pokoknya lah. Gitu. Saya lebih moderat. Karena patokan saya Al-Baqarah 163. Kalau saya gak salah. Umat yang wasatiyah. Umat yang moderat. Di tengah-tengah, tidak liberal, tidak tekstual, tidak liberal, tidak radikal. Jadi wasati ya, di tengah. Oke? Karena bapak angkat saya itu, mohon maaf, sholatnya belum benar. Saya bukannya apa-apa, saya bukan merasa saya sholatnya paling benar loh. Ya, sholatnya belum benar, sujudnya belum benar, baca Al-Qurannya, baca surahnya belum benar. Hafalan surat mungkin tidak sebanyak saya atau dengan dan mama saya. Ya, makanya nanti insya Allah kalau saya ikut menghafal Al-Quran, saya ajak mama saya ikut menghafal Al-Quran. Biar tadi tiga khasiat tadi dapat enggak pikun, awet muda, sehat lahir batin, dunia akhirat gitu. Insya Allah nanti saya ajak, nanti mama saya ikut menghafal Al-Quran sama para imam Masjid Istiqlal yang istilahnya tuh hafizin, para penghafal Quran. Saya kenal banyak tuh dengan imam-imam rawatib Masjid Istiqlal itu.
Saya nanti jangan satu guru, banyak guru dong. Gitu. Nanti saya minta ya ajari menghafal jadi guru gitu. Ya. Terakhir saya ingin menyatakan saya menghargai bapak angkat saya, ayah Iwan Eka Setiawan itu sebagai bapak angkat saya dan kepala keluarga di keluarga kecil saya. Masalah beliau nggak menghargai saya, masalah ayah nggak menghargai Abang Reza itu nggak masalah, ya. Tapi perlu dicatat, ada adik saya yang namanya Rizkita Faiza Khairunisa yang harus dimuliakan. Makanya saya labrak bapak angkat saya waktu itu. Eh, adik tuh perempuan, jadi harus hati-hati dong. Ya, perempuan wanita tuh makhluk yang paling istimewa. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menistakan perempuan, maka dia otomatis menista Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama perempuan tuh hati-hati. Jangan menista perempuan. Jangan menginjak-injak harga diri perempuan. Jangan mencemarkan nama baik perempuan. Jangan mengejek perempuan. Jangan meremehkan perempuan. Karena kalau seperti itu sama saja penistaan terhadap agama dan penistaan terhadap Al-Qur'an serta penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang mengatakan perempuan itu makhluk yang paling istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak menghargai perempuan, terutama bapak angkat saya tidak menghargai adik angkat saya yang perempuan, maka bapak angkat saya itu adalah penista agama, penista Al-Qur'an, penista Allah Subhanahu wa taala. Bapak angkat saya tidak menghargai mama saya, sama. Beliau juga penista agama, penista Al-Qur'an dan penista Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati juga kepada para lelaki yang memiliki sifat feminis. Sifat kewanitaan, sifat yang penuh dengan kelembutan, sifat yang penuh dengan kesabaran, sifat yang penuh dengan ketenangan. Contoh, saya kan orangnya penyabar ya, saya kan orangnya ini banget. Tapi hati-hati, orang kalau dipancing-pancing terus marahnya bisa meledak. Orang penyabar, begitu dia marah, marahnya itu meledak banget kayak saya waktu itu dengan bapak angkat saya. Kesabaran itu nggak ada batasnya. Kalau kesabaran itu ada batas ya, berarti imanmu kurang, takwamu kurang, perbaiki ya. Gitu. Hati-hati juga kalau seperti itu. Kalau menghina orang yang sabar, mengejek orang yang sabar, memain-mainkan terhadap orang yang sabar, hati-hati. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau orang yang sabar itu, misalkan saya tuh diinjak-injak harga dirinya sama bapak angkat saya, dirusak nama baiknya, diintimidasi oleh bapak angkat saya, oh hati-hati, itu juga penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti Allah kasih kekuatan, nanti Allah kasih gerakan. Wah, orang yang sabar nanti ngamuk, orang yang sabar nanti, wah pokoknya pokoknya lebih brutal dari FPI dah, lebih brutal dari ISIS, lebih brutal dari HTI dah. Percaya sama saya. Makanya jangan meremehkan orang-orang yang sabar. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam curhatan singkat saya ini. Udah 40 menit. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di telinga pemirsa, mohon maaf. Ini sekali lagi ditujukan untuk bapak angkat saya, Iwan Eka Setiawan, dan keluarga besar Haji Nurian, keluarga besar bapak angkat saya. Mudah-mudahan didengar, disampaikan. Kalau mau ditonton oleh mama saya juga boleh. Dan ini murni, saya membuat ini dalam keadaan sadar dan saya tidak akan menghapus ini dan saya siap mempertanggungjawabkan kalau diminta. Karena saya tidak akan menyerah dalam mengungkap kebenaran.
Allah bersama saya. Selamat pagi, sampai jumpa.